ekor kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ekor. Hai kelinci-kelinci manja, suka dekat kawan. Geram nengok kelinci-kelinci nih. Dia tak ada makanan. Makanan dah habis, lapar eh. Lapar. Nah, nanti sejak hari ya. Kare bilang suruh kasih makanan eh. Nah, kan kawan. Ini dia ada. Siapa nama Mbak Ipan? Iya, Ipan. Apa piara dia? Kelinci. Kelinci. Mana kelinci dia? Oh, kan kawan ini kelinci dia. Kelinci putih. Siapa nama kelinci dia? Ada nama tak? Ada. Ada. Siapa nama dia? Namanya Manis. Manis. Tak bisa diangkat ke kelinci dia? Agak sulit. Oh, agak sulit. Dia harus di kandang aja. Hai Manis. Sudah berapa tahun umurnya nih? Hampir satu tahun. Ini laki ke betina? Jantan. Jantan ke betina? Oh, jantan. Manis. Nih. Ada berapa banyak Ipan? Anu deh, kelinci deh. Kelinci. Ada empat. Induan. Ada abu-abu. Ini kalau ini umur dia udah berapa tahun nih? Dua tahun lebih. Dua tahun lebih ini. Oh. Bapaknya yang semuanya. Oh, bapak semua yang abu-abu nih. Berarti itu yang jantan, yang betina itu ibu semua. Oh, tapi yang betina ada warna ada imut, yang jantan dia memang agak ganas sikit nih kawan. Iya. Ya, namanya bapak. Oh, itu kok makanan dia apa tuh, Pan? Kangkung. Kangkung. Nah, itu kan kawan. Bila diberi makan kelinci itu langsung dilahap deh. Berarti lapar. Eh? Pagi-pagi dia belum sarapan. Cara dia makan kan kawan cepat. Aduh. Nah, cepat nah kelinci itu makan teh kan kawan. Ha. Dari depan. Dari depan. Kita coba kita tengok gambar dari depan. Permisi. Mana dah depan tuan? Oh, itu dia. Ini kalau dibuka kandang dia tak pergi? Enggak. Oh. Lahap dia makan langsung habis, Pan, yang kau kasih, Pan. Iya. Itu dia tuh makan cepat sekali. Kan kawan, cara kelinci makan buka main lahap batang-batang dia pun habis. Nampak kelinci jantan dia tuh agak apa, muka dia agak masam, tak suka mungkin kita vlog dia. Agak ganas muka dia. Yang betina dia imut. Inilah cara kelinci makan. Tak berhenti-berhenti ngunyah, dia cepat sangat. Sekejap dah pindah kangkung dia. 74 ekor. Walaupun batang dia agak tua, habis dilahap dia. Makanan dia memang kangkung ya, Pan? Kangkung, pelet. Kangkung, pelet. Tapi dia yang paling suka kangkung atau macam mana, Bang Saiti? Sebenarnya dua-duanya suka. Karena kalau pelet terus, iya. Kalau kangkung kan cari center. Oh, ada lagi tuh. Jadi udah tiga, ada berapa banyak nih kelinci deh, Bang Saiti? Induannya ada empat. Senter, Pan. Oh, ini lagi deh. Nah, ini yang dia. Ini udah berapa ini tahun? Ini ada anaknya nih. Oh, comel-comel. Oh, itu anak kelinci deh. Disapin sama anaknya tuh. Oh, itu cara kelinci. Kesel mukanya. Tuh, kadang ngeliat anaknya nyusu. Berebut. Langsungnya semua langsung disusuin. Tuh. Baik, mungkin dia lagi tak senang dia disusuin mungkin. Nah, tuh lagi disusuin tuh.
Tak mau deh lagi. Karena dia lapar. Dia harus dikasih makan. Anaknya sampai keluar ngejar. Bang. Enggak keluar. Mak mau nyusu, Mak. Wah, keluar semua anaknya. Nah, ini makanan apa nih, Bang? Pelet. Oh, pelet ini, pelet. Dikejar. Anak. Oh, dan memang dia lagi tak mau, Bang. Dikejar anak dia di atas. Mamanya sudah puas, sudah bosan nyusuin. Sebenarnya umurnya sudah 17 hari. Anaknya nih. Banyak anak deh sekali lahir. Iya, ini sedikit. Kalau biasanya sampai 7. Sampai 6. Anaknya. Mau ambil kangkung, Pan. Ambil kangkung. Anaknya suka makan kangkung. Jadi beternak kelinci, Bang, ini namanya. Ya, alhamdulillah, ini sekarang 19 hari, umur 25 hari sudah kita bisa bawa ke toko. Oh, 25 hari dah bisa kita. Pokoknya dah lepas susu, mau makan dia. Nah, dah bisalah dilepas. Berapa harga dia, Bang, kalau kalau itu? Kita ke toko karena ada sistem borong. Satu ekor dianggarkan 40.000. Jadi 4 ini nanti dapatlah 190. 160.000, Tapi alhamdulillah, daripada pelihara ayam enak ini. Enak pelihara kelinci, Bang, Kelinci ini hamilnya cuma 1 bulan. Pembesarannya cuma 25 hari. Sudah bisa dipasarkan, Bang, kan kawan, pelihara kelinci lebih menguntungkan, kata Bang Sayuti. Kalau ayam kan 6 bulan baru dapat 1 kilo lebih panen. Ayam 6 bulan ini berapa? 25 hari. Sudah bisa dipasarkan. Sudah bisa dipasarkan. Kalau induknya ini cuma 1 bulan hamilnya. Hamil 1 bulan sudah melahirkan. Melahirkan. Ini deh induk deh lagi makan kan, kawan. Laper dia. Ini deh. Ini tapi ini tak ada nama deh, kelinci deh. Ini si abu-abu aja panggilan. Si abu-abu. Abu. Kalau yang sana si putih jadi si manis. Ini deh Bang Sayuti deh. Pokoknya ternak udang, ternak kelinci ya. Itu dia Bang Sayuti ya, kegiatan dia itu kegiatan sampingannya. Oke pemirsa, udah dulu ya. Oke pemirsa, jangan lupa kalau kalian suka dengan vlog karya nih, jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasi deh. Sampai jumpa dengan video karya selanjutnya. Wassalam, bye-bye.